Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini cuaca sangat terik sekali. Jadi saya ingin minum es. Ya, kali ini kita membuat es krim sirsak ya. Es krim sirsak. Jadi sudah beku dia ya. Sudah beku es krim sirsaknya. Nah, sudah beku ya. Kita akan coba membuat menu tambahannya biar makin adem jos. Oke teman-teman, inilah es krimnya. Kita tambah susu. Susu biar rasanya gimana gitu ya. Susu. Kemudian kita kasih yang namanya roti. 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 Ya. Saya kasih lagi roti. Ya. Saya kasih roti. Kemudian kita aduk rotinya ya, leket-leket coklatnya. Enak nih panas-panas gini. Aduh, nikmat. Ini es krim sirsak ya, sirsak ya, es krim sirsak. Kasih susu coklat terus kasih ya, kasih roti kue. Jadi nggak kalah sama di restoran-restoran ya. Ini buatan sendiri. Sekarang kita coba ya menunya ya. Panas-panas gini. Rasa sirsaknya. Aduh. Dingin sekali, nikmat. Mari makan ya. Gak kalah sama punya restoran ya, buatan sendiri. Bukan pedasnya tapi nikmatnya, dinginnya. Gila. Mantap benar. Makan dulu rotinya sama esnya. Terasa coklatnya.
Kalau di luar ini mungkin satu mangkok ini sudah 30.000, tapi kita bikin sendiri ya, mungkin modalnya sekitar 2.000 atau 1.000. Oke teman-teman, demikianlah tadi ya, siang-siang enaknya makan apa ya, itu tadi saya tunjukkan es krim sirsak ya. Es krim sirsak kita bikin sendiri, kasih susu kemudian kasih kue biar rasanya komplit. Bye bye.